Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma inna na'udhu bika min azabi jahannam wa na'udhu bika min azabil qabri wa na'udhu bika min fitnatil masihid dajjali wa na'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana wa la tusallid alayna man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, serahkanlah urusan pemerintahan tanah air kami kepada orang yang baik-baik. Jangan kau serahkan kepada orang yang jahat-jahat. Janganlah kau beri kuasa kepada orang yang tidak takut kepadamu dan kepada orang yang tidak mengasihi kami. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang dihormati para pegawai dan ahli-ahli jawatan kuasa, para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I, seterusnya rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para penonton tak kira mana saja berada, sama ada di tanah air, di Singapura, di Kepulauan Riau, Sumatera, di selatan Thailand, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Hari ini insya-Allah kita akan sambung kembali membincangkan bab tentang tanda-tanda kiamat. Kita masih menggunakan kitab daripada Dr. Yusuf Ibnu Abdullah Ibnu Yusuf Al-Wabil yang telah membuat satu tesis berkaitan Asyratus Sa'ah ataupun tanda-tanda kiamat, yang mana buku ini adalah buku terjemahan daripada tesis master beliau. Terima kasih. Yang mana beliau telah kumpulkan 57 hadis berkaitan tanda kiamat kecil, dan ini telah kita selesaikan. Dan ada 8 tanda kiamat besar ni sedang kita bahaskan, dan ada 5 tanda terakhir kiamat, itu kita akan jumpa nanti. Pada kesempatan minggu lepas 19 Februari kita telah pun sempat bahaskan perkara ke-19, iaitu perlindungan dari fitnah Dajjal, muka surat 250. Hari ini kita akan sambung balik hadis daripada Al-Hakim daripada Abu Sa'id Al-Khudri, muka surat 253, perenggan yang bawah. Dan insya-Allah kalau ada kesempatan, kita habiskan tajuk Dajjal pada hari ini dan kita cuba nak masuk kepada tanda besar kiamat yang seterusnya, yang ketiga, iaitu Isa alaihi salam. Muka surat 253, hadis yang bawah. Dorongan membaca pada hari Jumaat. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, inna man qara'a surat al-kahfi yawmal jumaati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumaataini. Sesungguhnya orang yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, nescaya dia akan diterangi oleh cahaya di antara dua Jumaat. Hadis dalam Mustadrak Al-Hakim. Ada satu hadis lain daripada Abu Sa'id Al-Khudri, ini tak ada dalam kitab. Man qara'a surat al-kahfi laylatal jumu'ati adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, tadi siang Jumaat, ni malam Jumaat, maka dia akan dilimpahkan cahaya daripada lokasi dia berada sampai ke Kaabah. Begitu jauh sekali. Hadis dalam Ad-Darimi. Hadirin hadirat sekalian, apakah keistimewaan surah Al-Kahfi ini? Ini kita terangkan sedikit ya. Tidak kita ragukan bahawa surah Al-Kahfi memiliki kedudukan yang sangat agung dan juga istimewa, kerana di dalamnya terdapat ayat-ayat yang sangat memukau. Pertama, kisah para pemuda Al-Kahfi yang intinya menceritakan tentang fitnah agama, yang mana kita dah belajar tentang Ashabul Kahfi ini, mereka diseksa kerana tetap istiqamah dalam agama, iaitu agama Tauhid.
Kisah kedua dalam surah Al-Kahfi adalah tentang kisah dua pemilik kebun yang intinya menceritakan tentang fitnah kekayaan. Yang ketiga dalam surah Al-Kahfi ada kisah yang masyhur, iaitu dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir radhiyallahu anhu, yang intinya menceritakan tentang fitnah ilmu. Kerana berilmu, Nabi Musa dalam cerita itu agak kurang tawaduknya, sehingga diperintahkan oleh Allah untuk pergi belajar dengan Nabi Khidir. Tapi akhirnya Nabi Musa tak mampu untuk menahan sabar. Itu cerita dalam Quran. Dan yang keempat, kisah Zulkarnain, yang intinya menceritakan tentang fitnah kekuasaan, yang mana dengan kekuasaan manusia boleh buat sewenang-wenangnya, berbuat tidak adil, buat suka-suka dan macam-macam lagi. Namun Zulkarnain adalah watak yang sebaliknya. Allah tunjukkan dia adalah pemimpin yang adil, yang menyandarkan setiap hidupnya, keputusan yang dia nak buat, semua disandarkan kepada Allah. Maka itu inti yang ada dalam surah Al-Kahfi. Timbul persoalan, apa hubungan surah Al-Kahfi dengan Dajjal? Lebih tepat lagi, apa hubungan empat cerita yang kita sebutkan tadi dengan kisah Dajjal si pendusta ini? Hadirin hadirat sekalian, kata para ulama, sebenarnya Dajjal akan bawa keempat-empat fitnah ini. Kalau kita read between the lines, pertama, dia akan bawa fitnah agama, yang mana Dajjal boleh jadikan manusia akan kafir kepada Allah, dan orang akan terpengaruh dengan ajakan dia, sehingga orang ketika itu sanggup menggadaikan agama. Dan itu yang dihadapi oleh pemuda Al-Kahfi. Yang kedua, fitnah kekayaan. Dengan kekayaannya, Dajjal boleh mempengaruhi manusia untuk engkar kepada Tuhannya. Yang ketiga, fitnah ilmu. Dajjal dia mampu menyesatkan manusia dengan ilmunya. Dan yang keempat, fitnah kekuasaan. Dengan kekuasaan, Dajjal boleh memerintah dengan sesuka hati dan sewenang-wenangnya. Itu fitnahnya. Jadi, bagaimana kita boleh terselamat daripada fitnah Dajjal ini? Kata ulama tafsir, ada empat perkara paling pokok dalam surah Al-Kahfi yang kita boleh ambil pelajaran. Pertama, persahabatan yang soleh. Saya akan terangkan ayatnya. Yang kedua, jangan terikat dengan dunia. Yang ketiga, kena ada sifat tawaduk. Dan yang keempat, kena ada ikhlas. Empat formula ini insya-Allah boleh berhadapan dengan Dajjal. Di mana duduknya persahabatan yang soleh? Pada surah Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man awfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan jadikalah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang yang beribadah kepada Allah pada waktu pagi dan petang, dan mengharapkan reda Allah semata-mata. Di situ sudah ada satu isyarat Tuhan nak beritahu kepada kita, mu kalau Dajjal dah datang, rapat diri dengan orang baik-baik. Itu dah beri satu hints di situ. Dan jangan engkau palingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahu kesenangan dunia, zinatal hayatid dunia. Mu nak kejar dunia, mu tinggal ke orang baik-baik ni. Jangan, kata Allah. Dan jangan engkau mematuhi orang yang kami tahu hatinya lalai daripada ingat kepada pelajaran Quran, serta dia suka menurut nafsu, dan tingkah lakunya sentiasa melampaui kebenaran. Walaupun ayat itu turun dalam suasana penghuni Gua Al-Kahfi, tetapi kalau kita menghayati, mentadabbur, sesuai digunakan ketika Dajjal bermahraja lela nanti. Yang kedua, kata ulama, ayat ini mengandungi pelajaran, jangan terikat dengan dunia.
Surah Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan kemukakanlah kepada mereka misalan perbandingan. Kehidupan dunia ini samalah seperti air yang kami turunkan dari langit, kemudian bercampur aduklah tanaman di bumi antara satu sama lain dan kembang suburlah ia disebabkan air itu. Kemudian menjadilah dia kering hancur ditiup angin. Dan ingatlah, Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Peringatan untuk kita. Yang ketiga, Allah mengajarkan dalam surah ini sifat tawaduk. Ayatnya Al-Kahfi ayat 69. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wala a'silaka amra. Nabi Musa bersabda, engkau akan dapati aku insya-Allah adalah orang yang sabar dan aku tidak akan bangkang lagi sebarang arahanmu, kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Jangan sombong. Yang keempat, kata ulama, sifat ikhlas duduk pada Al-Kahfi ayat 95. Ikhlas menyandarkan segalanya kepada Allah. Qala ma makkinni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Dia menjawab, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhan jadikan kepada aku ini lebih baik, oleh itu bantulah aku dengan tenaga kamu beramai-ramai. Aku akan bina kamu antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang sangat kukuh. Ayat 95. Maka hadirin hadirat, setiap orang beriman bila baca surah Al-Kahfi, kalau dia hayati maksudnya, dia akan kembali semangat menghadapi fitnah 40 hari Dajjal yang begitu sakit jiwa kita ketika itu. Maka eloklah kalau kita bermula daripada sekarang membaca, menghafal, mengulang-ulang ayat ini, dan sebaik-baiknya pada hari di mana matahari terbit, iaitu hari Jumaat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Tapi dengan syarat dia bukan sekadar dilagu-lagukan, ditaranum-taranumkan, tetapi mesti dibaca maksud tersirat. Mesti read between the lines. Setiap arahan-arahan itu ada maksud-maksud yang nak memberi kekuatan. Bila kita dalami maksud ayat 1 sampai ayat 4, kita terasa ada satu kekuatan meletakkan harapan. Tuan-tuan cuba bayangkan ya. Bayangkan suasana Dajjal dah pun ada. Dan kita membaca ayat 1 sampai 4. Memang belum lama. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepadanya Al-Quran yang tidak ada bengkok di dalamnya. Kenapa ada perkataan bengkok? Jangan kona-kona. Straight saja. Istiqamah. Consistent. Konsekuen. Jangan kona-kona. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Inilah Quran menjadi bimbingan yang lurus untuk mengingatkan siksaan yang sangat pedih di sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang beriman yang beramal soleh. Mereka akan dapat pembalasan yang baik. Kita baca, kita rasa semangat balik. Allah dok, Tuhan nak beramal musim-musim gini, semayang tak tahu masa Zuhur pukul berapa, asal pukul berapa. Tapi bila dia baca itu, kita rasa seronok. Tuhan cerita pula pasal surga ayat ketiga. Makithina fihi abada. Aku letakmu dalam surga selama-lamanya. Aku akan beri surga selama-lamanya. Kemudian Allah sambung ayat yang keempat. Wa yunzira allazina qalu takhadallahu walada. Dan untuk mengingatkan kepada orang-orang yang selama ini mengatakan, aku mengambil anak padahal aku tak ada anak, kata Allah Ta'ala. Apa kena-mengena? Sebab fitnahnya begitu besar. Dan bermula ayat yang kesembilan, kalau kita tadabbur, bermulalah kisah Ashabul Kahfi.
Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu mengira bahawa orang yang duduk dalam gua dan yang memiliki ar-raqim itu, mereka termasuk tanda-tanda kuasaan kami yang begitu mengherankan? Pada ayat yang ke-9, setelah Allah cerita surga bagi semangat, Allah alihkan perhatian kita kepada kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini diceritakan bermula ayat 9 sampai ayat 26. Baik, apa karakteristik Ashabul Kahfi, penghuni gua ini? Mari kita tengok. Pertama, Ashabul Kahfi adalah para pemuda yang beriman kepada Allah semata-mata ketika majoriti masyarakat zaman itu menganut paganism. Majoriti seluruh rakyat dan juga penguasa ketika itu tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda terpilih yang percaya kepada Tuhan. Maka di situ Tuhan nak memberi satu isyarat. Mu semua nanti akan duduk satu zaman, majoriti orang bengong belaka, orang sesat belaka. Jadilah seperti Ashabul Kahfi. Tak ramai pun tak apa, tak ramai pun tak apa. Yang kedua, Ashabul Kahfi, mereka adalah kumpulan yang Allah gambarkan dalam Quran tidak mampu melawan pun pemerintah dengan tangan dan lisan mereka. Tapi mereka hanya mampu melawan dengan hati yang resisten. Mereka tak bersetuju dengan kesesatan yang begitu banyak ketika zaman itu. Tak mampu tangan dan juga kekuasaan mereka. Mereka tak ramai nak berhadapan dengan satu rejim, satu negara yang berhadapan dengan kesesatan luar biasa. Tapi hati mereka tidak bersetuju. Yang ketiga, Ashabul Kahfi, Allah rekod dalam Quran, mereka tidak dimenangkan dalam peperangan. Mereka bukan hero yang bertarung dan melawan. Mereka hanya diselamatkan oleh Allah daripada penangkapan yang telah diaturkan oleh Dikianius, raja mereka di Efesus ketika itu. Tidak ada cerita perlawanan, pertempuran. Yang keempat, Ashabul Kahfi, mereka lari dan mereka bersembunyi di gua. Pelajaran untuk kita, janganlah pergi cari Dajjal tu esok. Yang pergi cari buat apa? Kalau tak, takkan Tuhan suruh belajar Al-Kahfi? Tak terlawan dia awak. Awak Haji Isa, bukan Nabi Isa. Berapa kali cakap dah. Bukan, it's not your level. Bukan level kita. Duk dalam gua. Gua tak ada lah zaman kita. Yang kelima, Ashabul Kahfi, sepanjang mereka duduk dalam gua, ayat yang ke-10 Allah rekodkan, tak henti-henti mereka berdoa. Maka nanti kalau Dajjal keluar, pesan pada anak cucu, awak larilah duduk di mana-mana. Duduk jeransang ke, duduk jerantuk ke, duduk dulu temeling, kampung bantai mana-mana. Duduk jauh-jauh. Tapi awak duduk tu jangan duduk saja, baca doa. Berdoa, doa, 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 doa. Doa supaya keadaan kembali normal. Ni sekarang bila suruh sembunyi, dia sembunyi betul. Duduk diam-diam langgu ramai-ramai. Tak, berdoa. Bukan duduk main teruk, main Uno, main PlayStation. Tak, duduk berdoa. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika para pemuda itu berlindung dalam gua, mereka berdoa, eh Tuhan kami, kesiankanlah kami, sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam permasalahan kami ini. Itu yang dia doa, 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 lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Maka inilah sebabnya, kalau orang bincang, kenapa baca surah Kahfi mengandak-ngandak Dajjal? Kenapa tak baca ayat kursi? Sebab ada pelajaran dalam surah Al-Kahfi. Selesai yang ketiga. Kita masuk uraian Tuan Kitab yang keempat, muka surat 254. Tuan Kitab yang keempat, dia beritahu pada kita, hendaklah berlari dan menjauhi Dajjal
jauh daripada Dajjal. Dan yang lebih utama ialah menetap di Mekah atau Madinah. Seperti yang telah kita jelaskan sebelum ini, Dajjal tidak akan boleh masuk ke dua tanah haram, Mekah dan juga Madinah. Justru kata para ulama, ketika Dajjal keluar, hendaklah seorang yang beriman itu berusaha untuk jauh daripada Dajjal, sebab khawarikud Dajjal ataupun keluar biasaan Dajjal ini sikit sebanyak boleh menggoda kita. Boleh menggoda. Kalau tempat kita tak payah Dajjal lah, KFC buat peri, beli satu, peri satu pun orang ramai dah. Beratur bapak panjangnya. Tak payah Dajjal kita ni. Iya. Tapi tak tahu kawan perempuan marah pula. Yang ramai tu perempuan kan. Beratur sian. Nak ngatakan macam kita gender race, macam sebesalah. Susah hati menengok itu baru sedang buy one free one. Bayang kalau Dajjal nak janji macam-macam. Dajjal, okeylah, kita apa paling kita risau, dia datang kepada kita. Padahal dalam hati kita sudah yakin ada iman, tapi akhirnya dia boleh twist kita jadi berubah masuk air. Kalau setakat tukar parti politik, orang boleh kira lagi hari ni parti ni pening-pening tukar lain, minggu depan tukar lain, itu tak tanya langkuh, boh mudah-mudahan. Tapi kalau iman itu kita takut, hari ni Islam, esok dok, lusa Islam, tulak dok. Abu Dahmah radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar Imran bin Husain meriwayatkan ada sebuah hadis, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu fawallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun fayattabi'uhu mimma yub'atsu bihi minash shubuhat aw lima yub'atsu bihi minash shubuhat. Nabi pesan, siapa yang mendengar Dajjal datang, hendaklah jauh daripadanya. Demi Allah, sesungguhnya seorang akan datang kepada Dajjal dalam keadaan dianggap bahawa dirinya iman sudah kuat, tapi akhirnya dia akan ikut Dajjal kerana begitu banyak syubhah yang menyertainya. Ingat jelah pesan pada anak cucu, kalau Dajjal keluar, lari sajalah. Bukan kita takut, arahan. Undang-undangnya begitu. Baik, selesai. Perkara yang ke-20 yang bawah, penyebutan Dajjal dalam Al-Quran, surat 254. Ada orang tanya, kalau betul Dajjal ni samsin sangat, hebat sangat, kenapa dalam Quran tak sebut cerita Dajjal? Kalau dia samsin lah, Ya'juj Ma'juj Tuhan sebut, Fir'aun Tuhan sebut. Pertama kita nak terangkan begini, sebenarnya dalam Quran ada sebut tentang Dajjal. Ha, ini guna kita mengaji ya. Orang selama ni petikai, kenapa tak ada Dajjal? Awak kena mengaji. Itu pertama sekali kata para ulama, Dajjal ada diungkapkan dalam Quran dengan penggunaan kata al-ayatu, ayat-ayat ataupun tanda-tanda. Itu ada disebutkan yang pertama. Surat 255 ada ayat Quran di sebelah itu, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu, ayat itu, perkataan al-ayat itu yang kita garis bawahkan, tidak berguna lagi iman seorang yang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Surah Al-An'am ayat 158. Orang tanya pula, itu perkataan ayat, bukannya Dajjal. Ha, kita suruh dia mengaji lagi. Bila kita tafsir ayat Quran, tafsir yang terbaik, tafsir Quran dengan Quran, itu yang terbaik. Tapi ada juga tafsir yang berkualiti tinggi, dipanggil tafsir Quran dengan hadis. Itu yang tinggi juga, dia punya nilai tafsirannya. Bila tafsir ayat ini dengan hadis, didapati kalimat al-ayat itu tiga perkara. Dajjal, terbit matahari dari barat. Yang ketiga, keluar je binatang besar. Berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tu hadis muka surat 255,
Salasun iza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Tulu'u syamsi min maghribiha wad dajjalu wadabatul ardi. Ada tiga perkara yang kalau benda ni keluar, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman ketika itu. Pertama, terbitnya matahari dari barat. Yang ketiga, keluarnya dajjal. Dan ketiga, binatang bumi yang dikeluarkan. Hadis dalam Sahih Muslim. Jadi yang pertama, kita jawab, ada perkataan dajjal dalam Quran, tapi perlu ditafsirkan dengan hadis. Yang kedua, sesungguhnya Al-Quran menyebutkan tentang turunnya Nabi Isa. Dan apa tugas utama Nabi Isa? Jadi Perdana Menteri interim? Tak. Tugas utamanya adalah membunuh Dajjal. Membunuh Dajjal. Turun dia bunuh Dajjal. Jelaslah nak cerita. Dah cerita turun Nabi Isa, benda nak cerita hal lain lagi. Dijelaskan dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahili disebutkan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana aktsaru khutbatihi anid dajjal wa hazzarnahu fa dzakara khurujahu thumma nuzul Isa alaihi salam liqatlihi. Kata sahabat, Nabi pernah khutbah depan kami. Isi khutbahnya yang paling banyak Nabi cerita tentang Dajjal. Dan Nabi beri peringatan pada kami, dan Nabi cerita tentang Dajjal, dan nanti Nabi Isa akan turun liqatlihi, untuk membunuhnya. Qala Isa alaihissalam, iftahul bab fayuftahu wa wara'ahu dajjalu ma'ahu sab'una alfa yahudi kulluhum zu sayfin muhalli wasajin. Nabi cerita lagi, kemudian Nabi Isa pun bila dia dah keluar, dia akan bersabda, buka pintu ini. Lalu pintu itu dibuka, dan di belakang pintu itu ada Dajjal. Dan di belakang Dajjal ada 70 ribu orang Yahudi, semuanya memegang pedang, memakai perhiasan dan asaj. Ini kita dah pernah terangkan dulu, asaj, topi, pakaian perang lah. Maka kata Tuan kita, bila disebutkan tentang kisah Masihul Huda, itu sudah cukup. Tidak perlu ditambah pula disebut tentang Masihul Dalalah. Tak perlu tambah cerita Dajjal, sebab orang tahu Isa datang bunuh Dajjal. Itu hujah yang kedua. Hujah yang ketiga, Allah Ta'ala ada cerita tentang Dajjal dalam surah Al-Mu'min ayat 57 di muka surat 256 di sebelah. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Di dalam kitab kita sampai min khalqin nas saja. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak percaya. Surah Al-Mu'min ayat 57. Dalam tafsir Al-Qurtubi dicatatkan ada satu rekod dari Abul Aliyah. Makna ayat ini ialah penciptaan langit dan bumi adalah lebih besar daripada penciptaan Dajjal ketika kaum Yahudi membesar-besarkannya. Siapa Abu Aliyah ini? Abu Aliyah ini seorang tokoh tabi'in, dan dia banyak meriwayatkan daripada para sahabat. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini kita boleh guna pakai. Sesungguhnya Quran tidak sebut tentang Dajjal secara jelas adalah untuk merendahkan dan menghinakan keadaannya. Nak menghina dia. Dia sangat hina di sisi Allah dan sangat kecil sehingga tidak layak pun namanya direkodkan dalam Quran. Not my level. Istilah orang kelahi selebriti sekarang. You are not my level. Awak bukan level saya. Saya nak layan buat apa berdebat dengan awak? Mana Tuhan seolah nak kata, ini bukan label aku. Siapa dia ni? Tak layak. Kenapa dia tak layak? Kata ulama, sebab dia mengaku dia Tuhan, padahal dia hanyalah manusia. Kuang hajar, tak layak masuk. Mana kalau jemputan kenduri, tak dipanggil pun dia tu. Walaupun rumah sebelah tuan rumah, tak dijemput. Kuang hajar, tak diajak. Ada pula orang petikai,
Kalau setakat Dajjal mengaku Tuhan, Firaun pun mengaku Tuhan. Elok nama Firaun dalam Quran banyak. Macam mana nak jawab? Tuan kita tolong jawab. Soalan pening-pening. Kata dia, Firaun ni masalahnya dah berlalu. Pasten dah. Dia dah lama berlalu. Selesai dan tak akan kembali lagi. Dan Allah sebut cerita dia dalam Quran untuk jadi pelajaran pada kita. Jangan jadi Firaun. Jangan jadi Firaun menongkat langit sangat. Tak boleh. Adapun masalah Dajjal, dia akan berlaku pada akhir zaman, hujung zaman. Dan akan ada pula orang lain, tak tunggu Quran pun, orang lain akan tolong buat penjelasan tentang Dajjal ini. Ramai tuan-tuan sekalian, contohnya buku-buku, tulisan-tulisan para ulama, thesis master, PhD orang buat tentang Dajjal. Termasuklah kita kuliah duha masjid negeri, kita terang tentang Dajjal. Jadi tuan kata, bagi budak-budak je lah terang, layan aku nak nyebut nama dia. Seolah begitulah, seolah begitu. Dah ada yang tukang menerangkan. Sebab itu terkadang ada suatu benda tu memang sengaja tak dinyatakan, sebab benda itu sudah pun jelas. Sebagai contoh, muka surat 257, perenggan yang pertama itu, contohnya masa Nabi SAW jatuh gering, Nabi dia tak tulis surat pun siapa pengganti dia. Sebab status Abu Bakar radhiyallahu anhu memang sudah jelas. Jadi kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu tu memang dah agung sangat di sisi sahabat, sampai Nabi sendiri berkata, ya ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin. Ini dalam kitab, tak ada matan, dia ada maksud saja. Allah dan orang-orang beriman, Allah dan orang-orang yang beriman enggan kecuali kepada Abu Bakar saja. Sebab itu ni pelajaranlah untuk orang-orang politik, ya. Apa pun nak buat, buatlah. Tapi pengganti kena jelas. Kena jelas. Nabi dia jelas siapa ambil dia, supaya tidak bolak-balik. Jadi pening kita sebab tak jelas. Macam contoh Imam Shah, dia kalau dia tak ada, dia kena jelas siapa mengganti dia. Ustaz Khalid kena jelas siapa. Kalau tak jelas tu, huaralah sebagai security jadi Imam Shah. Sebab tak jelas. Sebab itu jadi pemimpin, salah satu tugasan kita dah kena ada hints, isyarat. Macam Nabi, dia tidak buat surat, dia tidak kata kawan meninggal esok Abu Bakar lah ganti. Tak, dia tak perlu istihar. Orang nampak bila dia sakit, datang Bilal, ya Rasul, orang dah sah dah, suka Abu Bakar lah imam. Jadi dia dah memberi isyarat-isyarat. Masalah bila pemimpin tak beri isyarat, payah. Jadi payah. Siapa sebenarnya? Itu cerita politik lah. Dalam konteks ni, orang faham. Mana tak perlu cerita pun orang faham cerita itu. Ya, ni nak ngulas ke maksud satu benda tu tak perlu nyata, tapi orang faham. Kita, sama kita tu faham. Kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, penyebutan tentang Dajjal dalam Quran sebenarnya sentiasa ada. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala bila sebut tentang Ya'juj dan Ma'juj dalam Quran, dan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah fitnah yang sangat dekat dengan Dajjal. Jadi tak perlu cerita Dajjal pun orang tahulah, sebab Ya'juj Ma'juj ada. Itu untuk kita nak membalah hujah orang yang mengatakan kalau betul benda tu samseng sangat, apa dalam Quran tak sebut? Sebab dia samseng, Quran tak sebut. Sebab dia samseng sangat, Tuhan tak layak menyebut nama dia dalam Quran. Jawab gitu saja, ya, kalau orang bertanya. Baik, selesai, kita masuk topik ke-21, ke surat 257, binasanya Dajjal. Dajjal akan mati di tangan Al-Masih Isa bin Maryam alaihissalam, sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa hadis sahih. Dia kronologinya, nanti Dajjal dia akan berkelana di seluruh permukaan bumi kecuali Mekah dan Madinah. Pengikutnya sangat ramai. Fitnahnya begitu menyeluruh, tidak ada yang selamat darinya kecuali sedikit saja daripada orang beriman. Itu berdasarkan hadis-hadis yang kita pelajari. Ketika itulah, jeng-jeng-jeng, turunlah Nabi Isa alaihi salam ataupun Isa bin Maryam di atas menara sebelah timur di Damsyik
Syria sekarang. Jadi kita akan masuk bab dia. Rasa sempat rasanya. Hamba-hamba Allah ketika itu yang beriman, yang selama ini dah menyorok membaca kahfi siang malam, kita akan keluar dan akan berkumpul sekeliling dia. Mana hak mampulah. Dan Nabi Isa akan berjalan bersama puak-puak yang terpilih ini menuju ke Dajjal. Itu dia punya skrip dia. Dia punya sinopsis dia. Mari kita tengok dalil-dalilnya. Hadis daripada An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Yang ini dalam kitab tak ada matan, saya bacalah untuk ambil berkat. Fa bainama huwa kadzalika iz ba'athallahu al-masih ibn maryam fa yanzilu 'inda al-manaratil baydha'i syarqi دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين. Ketika Dajjal dalam keadaan seperti itu, huhara gerbung-gerba, tiba-tiba Isa anak kepada Maryam ataupun putera kepada Maryam akan turun di sebelah timur kota Damsyik di Menara Putih dengan mengenakan dua baju yang dicelup za'faran sambil meletakkan kedua tangannya di atas sayap malaikat. Oh, stylo, turun dia tu stylo eh. Style tu ada. Hero kena turun. Cara hero, hero turunnya. Iza ta'ta'a ra'sahu qatara wa iza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallu'lu'i. Bila dia menundukkan kepala, air pun menitik, rambutnya basah. Kemudian bila dia angkat kepala, air pun bercucur seperti mutiara. Stylo. Macam kita mandi sungai zaman dulu eh. Celuk dalam sungai, angkat rambut. Perak. Nak kabur iklan sempu ke? Macam ustaz. Ustaz pun tengok iklan sempu juga. Buat contoh zaman mandi dulu lah eh. Seru. Macam kalau ambil kamera slow motion, air tu macam mutiara. Yang penting Nabi kata, Nabi Isa tu ada style lah. Ada style. Fala yahillu li kafirin yajidu riha nafsihi illa mata wa nafsuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu. Tidaklah orang kafir yang mencium bau Nabi Isa melainkan mati semua. Oh, pelik lagi ya. Cium bau dia meninggal. Tapi jangan fitnah, bau dia bau gamat dah. Nabi Isa ni wangi. Sesungguhnya wa nafsuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu. Nabi sebut bau napasnya Nabi Isa sejauh mata memandang. Fayatlubuhu hatta yudrikahu bi babil luddin fayaqtuluh. Kemudian Nabi Isa akan cari Dajjal sampai dapat, hinggalah dia bertemu Dajjal di pintu Lud dan dia pun membunuh Dajjal. Kita dah terang bab al-Lud, pintu Lud ni, Lud ni bandar. Bandar lama, bandar purba di Israel. Bandar berusia 2000 tahun. Ada direkodkan dalam Injil 1 Tawarikh 8. Kota ini tempat tinggalnya adik-beradik Nabi Yusuf, iaitu suku daripada Bunyamin. Lud ini sekarang terletak di wilayah tengah Israel, sekitar 20 km sebelah tenggara Tel Aviv, 3 km ke sebelah utara Ramallah dan 45 km daripada Jerusalem. Dan sekarang Lud ini terkenal sebab dia ada Ben Gurion International Airport. Adalah pengantarbang antarabangsa. Nampak macam Tuhan dah atur. Tidak mustahil Dajjal kulu kili naik kapal terbang. Dia ada private jet. Ni agakkan kita lah ya. Masa sekarang mungkin kita tak nampak, tak ada lagi. Kalau tak takkan Israel tegak buat airport di situ. Macam semua dah diaturkan. Kalau tuan-tuan puan-puan masih ingat, kita pernah cerita tentang Majdaliyun, hadis tanda ke-54. Peperangan besar-besaran orang Islam berlawan dengan orang Yahudi yang orang Barat panggil Armageddon. Peperangan ni berlaku di Megiddo dekat Israel, dan sekarang Megiddo ni dah diwartakan sebagai UNESCO World Heritage Site. Dan dalam Old Testament 12 kali disebutkan kalimat Megiddo ini. Dan Megiddo ini dengan bandar Lud 90 km kurang lebih. Kuantamaran lah lebih kurang. Pai pasir lah atas sikit. Cenoh. Simpan cenoh. Itulah sedang. Mana munasabah apa yang Nabi aturkan tu. Mana tak adalah Nabi sebut perang berlaku dekat Pakistan. Perang kat Pakistan. Nabi Isa bunuh dekat Los Angeles. Jauh sangat. Munasabah jarak-jaraknya itu ya. Baik, selesai. Kita balik semula pada hadis.
Summa ya'ti Isa ibn Maryam qaumun qad asamahumullahu minhu fayamsahu an wujuhim wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah. Selepas itu Nabi Isa akan jumpa satu kaum yang mereka ni selama ni dijaga oleh Allah daripada gangguan Dajjal. Dan yang lebih sadis dan menyentuh kita, fayamsahu an wujuhihim. Nabi Isa datang, Nabi Isa usik muka kita semua. Dia pegang. Allah la 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 sianya. Seolah begitu. Allah duduk lagu ramai-ramai. Allah la 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 la. Seolah begitu. Saya tidak kata dia cakap la 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 begitu. Macam reaksi kita bila sian kau orang. Allah sian kau. Buat benda sini. Baca Quran tuan. Allah bagus 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 bagus. Gang gitu. Wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah. Nabi Isa pun kata, awak ni semua masuk surga. Awak surga sekian. Awak surga sekian. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim. Dalam hadis yang lain diceritakan keadaan Dajjal ketika bertemu Nabi Isa AS. Ini masih muka surat 257. Dalam kitab tak ada tak ada matan. Fa iza nazara ilaihi dajjalu zaba kama yazubul milhu fil ma'i. Ini cerita bergaduh ni. Bila Dajjal tengok Nabi Isa, Dajjal itu secara otomatik cair macam garam yang larut dalam air. Cair dia. Ini baru istilah cair yang kita sok mau guna. Dia jumpa orang tu cair selalu. Ini cair betul. Dajjal ni cair betul. Wayantaliku hariban wa yaqulu Isa alaihi salam inna li fika darbatan lan tasbiqani biha fayudrikuhu inda babil luddin syarqi fayaqtulu. Nabi cerita Dajjal masa dalam dia dah cair macam garam tu, lari dia takut takut. Nabi Isa pun panggil, oi katanya, aku memiliki satu pukulan yang aku tak pernah guna selama ni, kata Nabi Isa. Dia ada buah sulit dia kata. Lalu Nabi Isa mendapati Dajjal berada di pintu Lud sebelah timur, terus dia bunuh saja. Fayahzimullahu al-yahuda fala yabqa shay'un mimma khalaqallahu yatawara bihi yahudiyun ila an talaqallahu zalika shay'. La hajar wa la shajar wa la ha'ita wa la dabata illa al-gharqadah. Fa innaha min syajrihim la tantiqu. Akhirnya Allah menghancurkan orang Yahudi. Itu dipanggil peristiwa Malhamah Al-Kubra. Dan tidak ada satu makhluk pun yang diciptakan oleh Allah di mana orang Yahudi boleh bersembunyi di belakangnya, melainkan Allah jadikan makhluk itu mesti pecah rahsia, berbicara. Nyorok belakang tiang-tiang panggil. Eh orang Islam, memang sini belakang ada dua-dua Yahudi. Mana-mana sembunyi, sama ada batu, pokok, dinding dan juga binatang, kata Nabi. Kecualilah illa gharqadata, kecuali pokok gharqad, kerana mereka adalah pokok, kerana pokok itu adalah pokok Yahudi, pokok mereka. Dan pokok itu la tantiku, dia tidak akan berbicara, dia diam saja. Hadirin hadirat sekalian, mari kita tengok hadis-hadis sahih tentang rangkaian hadis tentang kebinasaan Dajjal. Tuan Kitab senaraikan ada empat, dan empat-empat ni ada dalam hadis. Dan ini muka surat terakhir lah bab Dajjal, selesai lah kalau dan. Pertama sekali, hadis pertama muka surat 258. Dia hadis ni panjang lagi tapi dia ambil ringkas saja, tak apa kita ambil ringkas lah. Ya khrujud dajjalu fi ummati fazakaral hadis wa fihi. Baru masuk. فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ. Dajjal akan muncul pada umatku. Dan Nabi panjang hadisnya. Kemudian Nabi menyebut, lalu Allah utuskan Isa bin Maryam, seakan-akan beliau itu Urwah bin Mas'ud, lalu mencari Dajjal, lantas membunuhnya atau membinasakannya. Hadis dalam Sahih Muslim. Jadi Nabi dia umpamakan muka Nabi Isa ini macam muka Urwah. Urwah. Yang ini saya tidak ulaskan sebab nanti bab Nabi Isa nanti ada lebih detail tentang siapa Urwah ini.
Ada satu hadis yang lain, ini tak ada dalam kitab, sebagai hadis tambahan, riwayat Muslim juga. Ketika Nabi menceritakan pengalamannya pada malam Mi'raj, naik ke langit, urida alayya al-anbiya fa iza Musa darbun min ar-rijal ka'annahu min rijali shanu'ata wa ra'aitu Isa ibn Maryam alayhis salam fa iza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan Urwah ibn Mas'ud. Para nabi telah ditunjukkan padaku, aku tengok Nabi Musa, dia seorang lelaki yang kuat dan gagah, seakan-akan dia lelaki dari bangsa Shanu'ah. Aku juga melihat Isa bin Maryam, ternyata orang yang paling muka serupa dengannya adalah Urwah bin Mas'ud. Ini kita akan terangkan kemudian. Hadis yang kedua, hadis dari Majma' bin Jariyah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia mendengar Nabi bersabda, yaqtulu ibn Maryam ad-dajjala bi babil luddin. Ibnu Maryam, iaitu Nabi Isa, akan membunuh Dajjal di pintu Lud. Ini kita dah terangkan tadi. Hadis yang ketiga, juga hadis daripada Nawas bin Sam'an, fala yahillu likafirin riha nafsihi illa mata wa nafsuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu fayatlubu hatta yudrikahu bibabil luddin fayaqtulu. Maka tidak ada bagi orang kafir yang mencium nafasnya kecuali dia meninggal dunia, dan nafasnya itu sajalah pandangan matanya ataupun sejauh mata memandang. Kemudian dia dicari oleh Isa sehingga ditemukan di pintu Lut, lantas dibunuhnya. Hadis dalam Sahih Muslim. Dan hadis yang terakhir, hadis yang keempat, adalah hadis daripada Imam Ahmad. Hadis daripada Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahawa dia telah mendengar Nabi bersabda, yakhrujud dajjalu fi khafqatin minad dini wa adbarin minal ilmi. Fazakar al-hadis wa fihi thumma yanzilu Isa ibn Maryam fayunadi minas sihri fayaqulu ya ayuhan nas ma yamnu'ukum an takhruju ila al-kazzabil khabith fayaqulun hadha rajulun jinniyun fayantaliquna faidahum ya Isa ibn Maryam alaihi salam. فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم إمامكم فليصلي بكم فإذا صلى صلاة الصبح خرج. Sampai habislah bab hadis ni, kita jumpa lagi cerita Nabi Isa nanti. Baca maknanya, Dajjal akan keluar pada waktu agama sudah tidak dipedulikan dan ilmu agama sudah ditinggalkan orang. Kemudian tunggulah Isa bin Maryam lalu menyeru pada waktu sahur dengan mengatakan, hey manusia, apakah yang menghalang kamu untuk keluar menghadapi pembohong yang buruk ini? Mereka kata, ini seorang lelaki bangsa jin. Lalu mereka keluar. Tiba-tiba mereka jumpa Isa bin Maryam. Lantas diikamat untuk salat. Dan orang pun berkata kepadanya, silakan tuan jadi imam, wahai ruhullah. Nabi Isa bersabda, hendaklah imam kamu saja yang maju ke depan untuk jadi imam salat. Nabi Isa nanti, orang tolak dia jadi imam, dia tak andak. Dia tak andak. Jadi kalau tuan-tuan pergi kenduri, orang tolak jadi imam, tuan-tuan jawab, ah, Nabi Isa untuk jadi imam takkan kawan. Katanya itu adalah hujah cerdik nampaknya. Sedang tara Nabi Isa tak nak jadi imam, kata kau makmum je hari ni. Maka ketika beliau selesai atau baginda selesai menunaikan sembahyang subuh, orang jumpa dia. Ketika si pembohong Dajjal melihat baginda, melelehlah dia seperti melelehnya garam dalam air, lalu menuju kepadanya dan membunuhnya hingga pokok-pokok dan batu, berkata, Herullah, Ruhullah, ini orang Yahudi. Maka tiada ada seorang yang mengikut Dajjal melainkan dibunuhnya. Maka dengan terbunuhnya Dajjal, maka berakhirlah fitnah terbesar itu, dan Allah menyelamatkan orang yang beriman dari kejahatannya dan kejahatan para pengikutnya melalui tangan Ruhullah dan kalimatnya, yaitu Isa bin Maryam alaihissalam dan pengikut-pengikut beliau yang beriman. Segala puji kepunyaan Allah, demikian pula segala kenikmatan. Selesailah bab Dajjal. Settlelah ya. Mana 2 down 6 to go. Untuk cerita tentang tanda besar ada 8. Kita dah selesai 3 lah kan. Kita dah selesai 3. Ada balance sikit lagi. Ada 5 lagi. Kita dah cerita Mahdi, cerita Dajjal, ini yang Nabi Isa, Nabi Isa yang ketiga. Baik, muka surat 260. Turunnya Isa alaihissalam.
Pertama saya ingin jelaskan ini kepada para penonton di luar sana ya. Huraian dan syarahan kita tentang topik Nabi Isa kita jangka akan menimbulkan ketidakselesaan kepada sesetengah penonton yang mungkin dari agama lain. Ya. Tapi kita ingin jelaskan, saya secara peribadi ada authority untuk nak mengajar kepada orang Islam tentang tajuk ini di dalam masjid saya. Ini kita buat di premis kita, dalam masjid kita, bukan public area, bukan tengah jalan, bukan atas padang. No. Kita buat dalam masjid di negeri saya, di negara saya. Dan disiarkan dalam channel YouTube ataupun Facebook yang tuan-tuan, puan-puan tidak ada paksaan untuk subscribe, share ataupun follow. Boleh tak tengok, tidak ada paksaan. Apa yang akan kita ceritakan tentang Nabi Isa jangan sensitif. Kerana lakum dinukum waliyadin. Awak ada pahaman tentang Jesus, silakan. Kami ada pahaman tentang Isa dan kita cerita secara tertutup sesama kita, bukan macam Zakir naik awak nak marah menazabah dia panggil semua orang macam tu normal, macam tu normal, bom-bom dia bantainya, dia hujah, tak boleh hujah, marahlah orang. Kita tak, kita buat sesama kita. Saya perlu jelaskan ini sebab saya sepatutnya pada hujung minggu ni saya diundang berceramah di satu tempat, saya tak sebut di mana lah. Empat syarahan, tapi empat-empat syarahan hujung minggu ni dibatalkan. Saya tak sebut di mana, luar pada faham. Dibatalkan kerana pihak tertentu dia buat semakan terhadap video kita yang kita buat MIB ni, mengatakan kita ada sebut isu sensitif tentang Syiah. Syiah. Bagi tuan-tuan yang mengikuti pengajian ini daripada awal, manhaj kita di program Minda Imam Besar, la ifrad wala tafrid. Kita tidak jumud, tidak liberal dan kita tak pernah menghentam. Setakat tuan-tuan mari belajar, pernah atau tidak kita hentam Syiah? Tak pernah. Metodologi kita menebar kesederhanaan, merai kepelbagaian. Dakwah kita ramah, bukan dakwah yang marah-marah. Dakwah kita mengajak, bukan mengejek. Dakwah kita merangkul, bukan memukul. Dakwah kita mendidik, bukan membidik. Dakwah kita nak mengubati, bukan melukai. Dakwah kita nak membina, bukan nak menghina. Dakwah kita nak mengukuhkan, bukan meruntuhkan. Dakwah kita saling belajar, bukan saling bertengkar. Dakwah kita menasihati, bukan caci maki. Dakwah kita nasihat, bukan nak menghujat. Dakwah kita bersabar, bukan mengajak bercakap. Dakwah kita argumentatif, bukan provokatif. Dakwah kita menyatukan, bukan bermusuh, memusuhkan. Dakwah kita cinta. Ketika kita hurai tajuk Syiah, berapa orang di kalangan tuan-tuan dengar kita hentang Syiah? Tidak ada. Kita hanya sebut siapakah mereka, kenapa mereka obses dengan Al-Mahdi, kenapa mereka begitu menanti-nanti kedatangan Al-Mahdi. Maka dengan huraian yang paling berlapik sebegitu pun dianggap sebagai menimbulkan ketidakselesaan, kita ingin nyatakan bahawa itu masalah mereka lah. Itu masalah mereka. Jadi kita kena buat disclaimer lah untuk tajuk ni, sebab saya khawatir esok tak lepas pula pergi ke Amerika, pergi ke England, tahan pula super sakit naik pula dah aku lepas. Padahal kita tak ada ngentam pun. Kita cerita je. Baca kitab ada, baca. Jadi kepada tuan-tuan yang sensitif tu, kita tak dapat nak tolong lah ya. Baik, balik-balik. Panjang pula disclaimer. Habis satu masa. Dalam siri yang lepas, kita dah sentuh berkenaan kematian Dajjal di tangan Nabi Isa AS. Sebelum kita bercerita tentang Nabi Isa, alangkah baik kita berkenal-kenalan dululah dengan orangnya. Tak kenal maka tak cinta. Bagaimanakah sifat-sifatnya yang dinyatakan dalam Nas Syarak? Syarak, bukan reka-reka. Ini ada buku surat 260. Identiti Isa AS. Secara umum kita ringkaskan,
sifat yang dijelaskan dalam pelbagai riwayat, pertama dia lelaki. Kalau ada orang perempuan dakwa, pendakwah jelah. Yang kedua, perawakannya sederhana. Tak terlampau macam Henry the Giant ke apa, cantik badannya. Yang ketiga, tak terlalu tinggi dan tidaklah pendek sangat. Yang keempat, kulitnya kemerah-merahan dan ada bulu roma. Yang kelima, dadanya bidang. Yang keenam, rambutnya luruh seolah-olah baru mandi, macam rambut orang lepas mandi. Macam mana nak gambar? Tuan-tuan bab rambut pendek payah. Kalau orang puan mandi dia ada rambut lepas mandi. Itu rambut Nabi Isa. Yang ketujuh, dia memiliki rambut yang melebihi cuping telinga. Disikat rapi sampai cecoh bahu. Ini berdasarkan nas. Jadi kalau dalam pahaman agama lain sama, kebetulanlah, kebetulan. Maka teringat saya satu penemuan yang dijumpai oleh para pengkaji sejarah. Dia panggil The Shroud of Turin ataupun Kain Kapan Turin atau Sindone di Torino, Italy. Dia orang jumpa satu kain kapan. Kain kapan itu, mereka mendakwa ada image pada kain kapan itu dipercayai Jesus. Dan kain itu kain linen. Dia katakan itu kain kapan Nabi Isa. So bila balut jenazahnya lepas dibuka, ada kesan muka Nabi Isa. Jadi sekarang ni dia punya kain kapan itu, The Shroud of Turin ini, disimpan, diframekan dan disimpan di Cathedral of St. John the Baptist di Turin, utara Itali. Kalau tuan-tuan Google tengok National Geographic Discovery Channel, rupa tu adalah ciri-ciri tujuh yang kita sebutkan tadi. Tapi kita tak kata itu ya. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Sebab sekarang ni pun kalau tuan-tuan di seluruh dunia, dalam dunia sekarang ada 6 orang laki-laki yang dipanggil Jesus Claimants. Orang yang mendakwa dia adalah Jesus. Ramai? Ada 6 orang. Pertama, Henry Cristo daripada Brazil. Tuan-tuan Google mukanya, dia macam, dia pun percaya rupa dia macam kita sebut tadi. Yang kedua, Wayne Benz, tahun 2000. Dia mendakwa dia adalah Jesus yang dah turun. Yang ketiga, Sergei Anatolievich Torop. Dia ni orang Siberia. Juga mendakwa dia jadi, dia adalah Jesus. Dah pengikutnya ramai, 10,000 orang. Yang keempat, AJ Miller, tahun 2004. Dia orang Australia. Mendakwa dia adalah Jesus. Dan girlfriend dia, Mary Suzanne, itu adalah Mary of Magdala. Dia mendakwa lah. Tahun 2011, ada satu lagi orang, Oscar Ramiro Ortega Hernandez. Dia mendakwa dia Jesus dan dia pergi depan White House, dia temboknya White House. Masa tu Obama masih lagi jadi presiden, kena tangkap. Orang tanya ngapa tembok? Obama itulah dajjal, temboknya Obama. Sian. Yang keenam, David Scheller, bekas intelligent British. Dia ni seorang saja yang tak menepati tujuh ciri yang kita sebutkan di awal tadi. Apakah ciri-ciri tersebut? Yang ini saya ingat kita akan bincangkan pada kesempatan minggu hadapan insya-Allah tentang sifat-sifat Nabi Isa berdasarkan hadis. Ya. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada kesempatan pagi ini memberi manfaat kepada kita bersama. Sekadar itu, seperti yang kita wawarkan, malam nanti ada syarahan kuliah mingguan Imam Besar. Kita akan bawa tajuk Rejab, Oh Rejab. Suasana bulan Rejab orang dah tak perasan. Ada bulan Rejab sibuk ke tengok pagar istana, lupa tengok kerjap ni. Hari-hari tengok YouTube, tengok Facebook pagar istana Rejab. Malam ni kita cerita hari Rejab. Dan pada hari Jumaat nanti, insyaAllah kalau tak ada arah melintang, Ustaz Haslin Bahrain atau Haslin Bollywood akan datang ceramah di masjid kita lepas maghrib. Sekadar itu, kita tutup dengan doa moga majlis diberkati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in kana rizqina fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'ashiran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu bihaqqi duhaika wa baha'ika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah.
Kalau jauh dekatkanlah dengan berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, berkat keindahanmu, berkat kekuatanmu, berkat kekuasaanmu. Limpahkanlah kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, lindungilah kami dari penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan apa juga penyakit atau wabak yang sedang melanda. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu